sebelumnya juga lapangan ini pernah menghadirkan ya timnas Indonesia ya beberapa tahun yang lalu untuk melawan pasukan dari timnas Lingga atau timnas dari Kepri Tribunus. Ya baik, selamat siang Tribunus, gimana pun Anda berada. Kali ini bertemu kembali dengan saya Yuda, reporter Tribun Batam yang saya melapor langsung dari wilayah Kabupaten Lingga. Baik Tribunus semua, kali ini saya mengajak Tribunus semua untuk melihat bagaimana saat ini saya sedang di Kabupaten Lingga, tepatnya di Lapangan Merdeka, Kecamatan Singkep alias Depo Singkep ya. Saat ini tampak ya sejumlah petugas mempersiapkan Lapangan Merdeka ini untuk ya pada besoknya 17 November 2021 untuk mengadakan kejuaraan daerah sepak bola U15 ya untuk tingkat pelajar ya di Kabupaten Lingga Tribunus. Jadi beginilah ya sebelum diadakan pada besoknya para petugas ini mempersiapkan ya bagaimana kesiapan lapangan ini yang bisa digunakan nanti pada 17 November nanti yang akan digelar oleh pemerintah Kabupaten Lingga. Tribunus, sebelumnya juga saya telah memantau ya beberapa wilayah ya, salah satunya di wilayah Korwil Kecamatan Singkep Pesisir Selayar yang juga melaksanakan seleksi U15 ya untuk menuju ke Jorda tingkat Kabupaten Lingga ini, yang mana sebelumnya tampak ya puluhan pelajar ya dipilih, ada 50 pelajar ya dipilih dilatih ya dari desa di lapangan desa Kota ya untuk memilih bagaimana pemain terbaik ya untuk bisa masuk ya di Kejorda ini Tribun semua. Jadi beginilah Tribun semua keadaan dan kondisi lapangan sini, yang mana Lapangan Merdeka ini merupakan lapangan ya di wilayah Kabupaten Lingga yang memang sering dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan besar ya atau tingkat pertandingan besar. Sebelumnya juga lapangan ini pernah menghadirkan ya timnas Indonesia ya beberapa tahun yang lalu untuk melawan pasukan dari timnas Lingga atau timnas dari Kepri Tribunus. Ini menjadi ajang yang luar biasa ya untuk para pelajar, khususnya pelajar sepak bola U15 ini untuk menunjukkan bakat atau pemain terbaiknya untuk bisa nanti agar dipilih menuju Kejorda tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya Tribun semua juga nanti ya Kabupaten Lingga sendiri akan mewakili telah melaksanakan seleksi atletik ya yang berupa itu lompat jauh, tolak peluru ataupun lomba lari ya. Itu sudah dilakukan seleksi ya oleh Dinas Kepemudaan, Pendidikan dan Olahraga ya Kabupaten Lingga, dan telah dilakukan seleksi untuk menuju tingkat Provinsi Kepri nanti ya Tribunus. Jadi bisa dilihat Tribunus semua, pantauan di lapangan saat ini masih sepi ya, dan di sebelah sana tampak jalan ditutup pagar ya agar tidak dilewati oleh para pengendara di sini. Nah Tribunus, sekedar informasi ya sebelumnya pada Senin tadi 15 November 2021 di lapangan ini juga telah dilaksanakan ya Lingga Recycle Karnaval ya yang diikuti ratusan peserta hingga ditonton sebanyak ribuan masyarakat yang hadir di sini ya. Tampak di Lapangan Merdeka ini pun tampak ribuan masyarakat tersebut antusias mengikuti kegiatan karnival tersebut untuk melihat bagaimana para peserta ini menunjukkan kreativitasnya atau kostum-kostumnya ya, mulai dari kostum barang-barang bekas yang didaur ulang ataupun kostum yang berasal dari warisan budaya Kabupaten Lingga seperti tudung manto, seperti batik Lingga dan juga lauk tradisional Lingga sendiri ya seperti ikan tamban Tribunus.